Hai, apa kabar kalian semuanya? Hari ini saya punya ide bagaimana kalau kita membuat bunga gerbera. Apakah kalian tahu bunga gerbera itu apa? Ini loh, seperti yang saya gambar. Nah, bunga gerbera ini bagusnya dia mempunyai banyak sekali warna dan bisa dibuat untuk memperpanjang suatu rangkaian. Bunga gerbera itu tangkainya sangat unik karena bentuknya bisa berliku-liku. Ayo kita coba bikin. Oke, kita akan mulai membuat bunga gerbera yang tadi sudah saya gambar. Kita mulai dengan bahannya ya. Bahan-bahannya mudah dicari kok. Seperti kertas krep di sini, kita ada 3 warna, ada putih, kuning, dan hijau. Nah, ini yang kuning, kemudian ini yang hijau untuk daun dan untuk kelopaknya. Kemudian kertas-kertas itu akan dipotong, yang putih dipotong 2,5 cm. Kira-kira seperti itu. Dan ini kira-kira 2 cm. Juga yang kuning 2 cm. Kemudian kita butuh lem untuk menempelkan ini semua, lem kertas saja. Lem seperti ini, cari yang gambarnya lucu ya, biar semangat. Kemudian gunting, kawat hijau, jarum dan benang. Oke. Kemudian benang putih untuk mengikat, melilit dan penggaris. Hari ini saya akan dibantu oleh Rini. Hai Rini. Halo. Halo. Oke, kita langsung aja pada pembuatannya ya. Pertama-tama kita akan mulai membuat putih. Putih diambil dari kertas krep yang warna hijau, dipotong sepanjang 20 cm. Seperti ini. Sepanjang ini kira-kira. Dan warna kuning juga dipotong sepanjang 20 cm. Kemudian yang warna putih dipotong sepanjang 80 cm. Seperti ini, oke? Mudah kan? Nah, kemudian dari yang hijau akan dibuat dipotong agak sedikit bergerigi. Dilipat. Dan dipotong kecil-kecil di ujung-ujungnya. Oke? Begitu juga dengan yang kuning nanti. Kemudian yang hijau kita pasang dulu terhadap kawat hijau yang sudah kita miliki sekarang. Bagian yang hijau ini digulung, dililitkan di sekeliling kawatnya. Kawatnya dibuat seperti ini dulu, ditekuk ujungnya, kemudian dililitkan. Supaya dia mengunci, oke? Ya, kemudian kita beri lem pada ujung-ujungnya supaya dia bisa merekat waktu dililitkan ke kawat hijaunya. Dililitkan pada ujung kawat hijaunya agak sedikit lebih tinggi, jadi supaya putihnya ini hanya bersisa sedikit. Hanya bagian yang sudah dipotong bergerigi saja yang mekar di atasnya. Kemudian ditutup lem pada bagian akhirnya. Seperti itu. Dan barulah kita tumpuk dengan warna yang kuning. Sebetulnya gerbera itu mempunyai banyak sekali warna. Jadi kalian bebas bereksperimen. Gerbera itu ada yang putihnya berwarna hitam. Dan bunga sekelilingnya putih. Ada juga yang bunganya berwarna pink, baby pink, dan putih di tengah-tengahnya warnanya hitam kecoklatan. Jadi bebas saja untuk pilih warna-warna yang kalian inginkan sesuai dengan tema yang akan diciptakan nantinya. Bagian yang kuning, kertas krep yang kuning juga akan dipotong bergerigi sama kecil-kecil seperti yang hijau tadi untuk membentuk luasan yang di luar dari lapisan hijau. Oh iya, kalian bisa juga jika ingin lebih besar putihnya, tinggal ditambahkan saja. Misalnya ini hijaunya ingin lebih besar, tinggal ditambahkan dan ditambahkan lagi. Karena memang gerbera ukurannya agak beragam. Yang akan kita buat ini kira-kira besarnya sekitar 7 cm atau mungkin sekitar 6 cm. Oke. Dikasih lem lagi juga untuk merekatkan dengan bagian yang hijaunya.
dan bagian yang kuning diletakkan sedikit lebih tinggi daripada bagian yang hijau, seperti kalian lihat di sini ya. Jika nanti kalian ada ingin untuk membuat lebih besar putihnya, usahakan untuk peningkatan kenaikan antara warna satu dengan warna lainnya tidak terlalu banyak berbeda, supaya dia tidak menjadi bentuknya, bisa bentuknya tetap melebar, jadi bukan bertambah tinggi terus. Jadi memang harus diperhatikan supaya bentuknya tetap cantik. Itu aja. Setelah selesai melilitkan yang kuning, kita akan ikat supaya kuat, karena hanya lem saja mungkin kurang, jadi kita tambah tali benang, dililitkan sekitarnya, cari warna putih, karena warna putih bisa sembunyi di balik warna kuning. Kalau mau benangnya warna kuning juga boleh. Dililitkan sampai pada pangkal bawahnya, kemudian diikat jadi satu. Ya, di sini tangannya Rini ini terampil sekali ya, cantik dan bisa meliuk-liuk mengikuti benangnya. Kemudian kita akan melanjutkan pada bagian yang putih. Setelah dirapikan ujung benangnya, kemudian kita akan melanjutkan pada kelopak yang terluar dari gerber. Pakai putih yang 80 cm, dilipat menjadi 2, kemudian dilipat lagi menjadi 4. Kemudian dilipat sampai kecil dan dijahit. Bagian yang putih ini juga harus dibuat ada pola dari kelopak bunga gerber. Jadi ujung-ujungnya harus dipotong, cuma sedikit berbeda dengan yang putihnya. Kalau putih hanya perlu dipotong kecil-kecil, tapi kalau untuk yang kelopak besar, dipotong berbentuk menyerupai segitiga. Jadi agak bergeriginya besar-besar. Jadi akan ada sisa yang dibuang kira-kira sebesar ini, segitiga seperti ini. Oke? Untuk perkiraan seberapa besar segitiga yang dipotong, jangan takut, ya just do it, lakukan saja, tinggal dipotong mengikuti apa yang diinginkan, bentuk tidak harus merata. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, tidak apa-apa, tidak jadi masalah, karena memang kelopak bunga akan terlihat random di dalam bunganya waktu sudah jadi nanti. Ini akan dibuka kembali, kemudian baru dijahit. Bagaimana cara menjahitnya, kita lihat secara detail sekarang. Bagian untuk kelopaknya yang putih, kita jahit seperti rok, menyerupai rok. Rok untuk pri-pri kecil. Jadi dijahit menjelujur, keluar masuk, kemudian dirapikan sehingga menjadi melingkar. Untuk dimasukkan kawat hijaunya ini. Seperti ini kira-kira. Dijahitnya tidak harus merata. Yang penting pokoknya semua ikut berkerut-berkerut dan bisa melingkar. Oke, setelah dijahit, benangnya ditarik sampai hampir ke ujung supaya bisa diikat kedua bagian benangnya. Kemudian dimasukkan kawat hijaunya. Kelopak yang sudah dijahit akan berbentuk seperti ini. Nah, kemudian ini ujung benang dan benangnya akan diikat jadi satu, tapi tetap sisakan lubang seperti ini ya, untuk kita masukkan kawat hijau yang sudah diisi putih seperti tadi. Masukkan pelan-pelan, biarkan kelopaknya terangkat sampai ke titik yang paling atas supaya putih hanya mengintip sedikit. Kalau putih dirasa kurang luas, kurang lebar, kalian bisa tambahkan lagi kertas krep yang berwarna sama, kemudian digosok sedikit seperti ini supaya dia bisa meluas. Jadi bentuknya memang untuk gerber, putihnya itu memang agak sedikit besar. Kira-kira seukuran uang koin 500 rupiah yang warnanya keemasan itu. Oke, kemudian kelopaknya bisa dihaluskan dan dirapikan sesuai keinginan. Setelah itu kita bungkus dengan kertas krep hijau sebagai mahkotanya. Ambil sedikit dulu, dirapikan untuk di bagian pangkalnya dulu.
Jika sebelumnya ingin menjadi bentuknya lebih cantik, bisa juga kita potong berbentuk segitiga pada ujung-ujungnya. Bisa juga kalian bungkuskan dahulu atau dipotong seperti ini, kira-kira seperti mahkota. Seperti mahkota sih, ya? Mahkota. Kodok. Kemudian berikan lem di ujungnya untuk disatukan dengan gerbera yang sudah hampir jadi ini. Nah, nanti bagian mahkota bunganya akan terlihat cantik sekali seperti yang bisa kalian lihat di sini. Jadi dia akan membentuk ujung yang lancip-lancip, tajam-tajam di sekelilingnya. Kemudian diberikan lem lagi untuk mengikat supaya mahkotanya tidak turun-turun. Baru dililit kembali dengan kertas krek hijau mulai dari pangkal mahkotanya sampai ke tangkainya. Jadi ini telah dililit dengan kertas krep hijau sampai pada akhir yang hampir mendekati. Sisakan sedikit supaya bisa dirangkai nantinya. Pada ujungnya akan dilem dan ditutup. Nah, gerbera ini seperti yang kalian lihat, cantik sekali. Bisa cocok untuk banyak model rangkaian. Jadi kita bisa gunakan untuk rangkaian di meja sebagai table centerpiece. Bisa juga untuk rangkaian di rambut. Misalnya kita buat sebagai headband mengelilingi rambut tapi dikombinasi dengan bunga yang lain. Juga kalian bisa menggunakan ini jika dipotong pendek, bisa juga dipakai sebagai wristband atau bisa juga dirangkai menjadi satu hand bouquet dikombinasi dengan bunga yang lain tentunya. Oke? Oke, terima kasih telah menonton video Designing Yours edisi gerbera kami kali ini. Jangan lupa nantikan video kami berikutnya dan like dan subscribe di bawah ini. Sampai jumpa. Bye-bye.